اليتيم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukurillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'a qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim ya laytaha kanatil qadiyah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni sallallahu al-azim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Masjid At-Taqwa dan pengurus BKM Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sama-sama kita hormati,
para penasehat, para sesepuh Masjid At-Taqwa, dan juga para pejuang remaja masjid, para pengurus, dan juga semua orang tua kami yang hadir, dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Isnin, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan semakin kita diberikan kesehatan dan kesempatan, kita semakin banyak melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita pada saat ini, kita mampu mempergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Kata Nabi, khairun nas man tala 'amruhu wa hasana 'amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berikan panjang umurnya, dan umur tersebut dipergunakan untuk berubudiyah, beribadah. Alhamdulillah, kita selalu setiap hari ibadah terus. Mudah-mudahan ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena ibadah ini harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu ibadah salat lima waktu, puasa kita, salat sunnah kita, sedekah kita, amal jariah kita. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas yang berlipat-lipat ganda. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kita dalam keadaan wafat min husnil khatimah, yaitu dalam kondisi wafat yang terbaik yang diidam-idamkan oleh setiap insan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang mengindahi segala sesuatunya. Para hadirin, nanti di akhirat ada orang-orang menyesal. Seandainya kematian itu adalah suatu peristiwa di mana berakhir segala-galanya, tetapi jamaah berbahagia, ternyata kematian itu bukanlah berakhir segala-galanya. Justru ketika seorang insan mati, maka disitulah berawal segala-galanya. Kematian yang kita hadapi, yang akan kita hadapi, setiap manusia pasti akan hadapi, itu semuanya akan merasa kaget. Karena banyak yang menyangka bahwa kematian itu, dia merasa bahwa kematian adalah berakhirnya segala-galanya. Ternyata tidak. Bagi orang yang beriman, ternyata kematian itu adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Dan dia meyakini bahwa kematian itu adalah awal daripada perjalanan panjang kita menuju akhirat nanti. Karena setiap orang yang mati, maka dia akan memasuki suatu tempat di mana akan menghadap Tuhannya yang sangat panjang perjalanannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum? Bagaimana bisa kita mengkufuri nikmat Allah? Bagaimana bisa kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah sementara kita, ya, kita ini awalnya mati, tiada. Kemudian fa ahyaakum, dihidupkan, diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah keadaan sekarang ini, kan kita diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi kita sekarang ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, agar kita bisa mempersiapkan kematian yang terindah. Jadi tausiah kita pada hari ini adalah jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal. Karena penyesalan di akhir nanti, di akhirat nanti tidak akan pernah ada gunanya, tidak akan pernah berguna bagi kita, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebaiknya sebelum kematian itu datang, maka kita tentu mempersiapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan
Ya, orang itu biasanya mati kan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ya, kemarin itu saya nonton berita, Pak Haji. Ada orang mati dibunuh setelah melakukan perbuatan zina. Ya, na'udzubillah. Jadi kalau berzina ya mati juga bisa-bisa dalam keadaan kondisi berzina gitu. Ya, dibunuh. Nah, kalau karena itu kita berlindung daripada perbuatan zina. Jadi itulah bahayanya. Bahayanya ketika pada mudi gitu ya, apalagi belum nikah. Ya karena belum nikah namanya berzina. Kalau udah nikah itu enggak berzina namanya. Nah, ketika ya melakukan perbuatan yang terlarang, kemudian dia karena dulu sudah terbiasa, kemudian pasangannya tidak mau, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dibunuh. Ya, ada lagi yang ingin dilaporkan asal macamnya, akhirnya daripada ketahuan dibunuh. Nah, ini salah satu contoh hal yang sederhana, tapi luar biasa dampaknya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka juga dia dipanggil oleh Allah dalam kondisi keadaan sedang melakukan perbuatan dosa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beramal baik. Puasa sunnah, tapi jangan hari ini ya, yang mau makan ya. Lagi ngaji, lagi sholat jamaah, karena ini kan orang kita orang masjid. Mudah-mudahan hati kita selalu ma'alakum bil masjid. Salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Ya, marbutun lil masjid. Marbut artinya apa itu? Terpaut hatinya ke masjid. Makanya marbut itu, marbot itu kan sebenarnya orang yang ngurusin masjid gitu. Orang yang terpaut hatinya ke masjid. Jadi kita jadi marbot, kita jadi pengurus masjid bukan karena sebenarnya, bukan karena bayaran sebenarnya, tapi karena memang hati kita terpaut dengan masjid. Ya, apapun profesi kita, ya itu menjadi ibadah insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perawatan di masjid ini, kita akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi beramal soleh. Jadi ngurus masjid juga jihadnya, jihadnya luar biasa. Karena tidak semua orang mau ngurusin masjid. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, agar kita tidak menyesal. Ada hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Orang-orang yang baik itu, yang mendapatkan kebaikan itu, ya tandanya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk dia lakukan. Jadi kita ini banyak kadang-kadang perbuatan-perbuatan la'ibun wa lahwun, permainan-permainan dan senda gurau yang lalai. Sehingga kita juga banyak yang ibadahnya juga keteteran, banyak hal-hal yang kita lupakan. Kalau Pak Haji Aswin, Pak Haji, insya Allah ya karena udah senior jadi panutan kita ya dalam beribadah, istiqomah terus ya, kita jadikan contoh ibunya bagi kita, beliau-beliau kita jadikan contoh. Bu, ibunda kita Bu Nerlela misalnya istiqomah terus, bayangkan tinggalnya itu kan di sini Jakarta Pusat ya Bu ya. Nah, tapi jamaahnya masih takwa gitu, karena di samping juga membina asrama. Luar biasa ketika kita menyempatkan ibadah ini ya dalam tempat yang sebaik-baiknya, maka Allah juga akan menempatkan kita nanti di tempat yang mulia. Bahkan juga ketika kita meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita di tempat yang mulia. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah pada hari ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum, kemudian kita dimatikan, tsumma yuhyiikum, kemudian kita dibangkitkan, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita kembali kepada Allah. Demikian tausiah kita pada sore ini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.